في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Untuk mendukung pelayanan Bambang Nursena Channel, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ini laporan Yosefus yang Anda bisa baca di dalam bukunya Sejarah Kuno Bangsa Yahudi. Jadi Alkitab itu bukan sekedar klaim sepihak dari keyakinan orang Kristen sendiri yang didasarkan atas pewahyuan secara subjektif, tapi benar-benar bisa dibuktikan dengan dokumen sejarah yang sejaman. Misalnya, kematian Rasul Yakobus saudara Kristus itu disebutkan dalam tulisan sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus, buku ke-20 bab 9. Di situ dijelaskan bahwa atas pembunuhan Yakobus itu, maka orang-orang yang hatinya menginginkan keadilan, lalu dia melaporkan kepada Albinus, karena Albinus itu prokurator Roma saat pergi ke Alexandria saat itu, maka Yakobus dihukum mati secara menyalahi prosedur Sanhedrin. Lalu orang-orang Yahudi yang berpikiran adil melaporkan itu kepada Albinus, dan Albinus akhirnya memecat imam besar dari Saduki tadi, bin Hanan bin Hanan, dan akhirnya digantikan oleh Yesus putra Damnius sebagai imam besar. Karena di situ ada rujukan tentang dua yang bernama Yesus, maka ada ungkapan Yakobus saudara Yesus yang disebut Kristus. Karena untuk membedakan nama Yesus yang lain, yaitu Yesus putra Damnius yang adalah imam besar yang menggantikan imam besar yang korup dari kelompok Saduki yang bernama Ananus bin Ananus atau Hanan bin Hanan. Nah, kemudian konflik antara Yahudi dan Kristen kemudian terjadi ketika orang Yahudi mengeluarkan apa yang disebut Birkat Haminim. Dan mereka menyebut bahwa orang-orang Nostrim, pengikut orang Nasaret itu, Wihaminim dan orang-orang sesat, Kirega Yufitu Himehu Misefer Hakayim, kiranya mereka binasa dan dihapuskan dari kitab kehidupan Weim Sadikim dan bersama orang-orang benar Alkitabu yang tertulis dalam kitab kehidupan tadi. Ini konflik yang memicu antara gereja Yerusalem yang dulunya orang-orang Yahudi dengan orang-orang Yahudi yang tidak percaya Kristus, yang akhirnya berkembang sejak abad kedua, abad kelima, dan kemudian puncaknya pada abad ke-11, dan mereka tetap menolak Yesus sebagai Mesias mereka. Nah, itu adalah sejarah yang harus kita ceritakan seperti itu apa adanya. Ini gambaran tentang panel selatan di kota Roma, gerbang Roma yang menggambarkan penaklukan Yerusalem tahun 70 oleh Titus dan bagaimana menorah itu dirampas, kemudian juga meja persembahan sajian dan benda-benda suci dibawa oleh Jenderal Titus ke Roma tahun 70 Masehi. Dan sejak saat itu juga identitas Kristen dan Yahudi menjadi berbeda, karena orang Kristen itu adalah umat perjanjian baru, sehingga apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia dalam perspektif Kristen sudah digenapi, bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian baru antara Yehuda dan Israel, dan aku akan menaruh hukumku di atas loh hati mereka. Dan maka artinya jemaat Kristen itu adalah jemaat perjanjian baru yang disahkan oleh darah Kristus, ketika Kristus mengatakan inilah darahku, darah perjanjian baru. Makanya ritus-ritus Kristen akhirnya dihayati menurut terang kedatangan Kristus.
tidak sekedar misalnya Paskah Nasional, kebebasan orang Yahudi dari penindasan di tanah Mesir, tapi menjadi Paskah Universal, yaitu terbebaskan seluruh umat manusia, Bnei Adam, dari perbudakan dosa-dosa. Tetapi misinya tetap Pesah, tetap keluar, Eksodus. Yang pertama Eksodus dari tanah Mesir, yang terakhir adalah Eksodus dari dosa-dosa. Oleh karena itu ketika orang Yahudi dahulu misalnya berpuasa pada hari Senin dan Kamis, dan Senin setelah Paskah dan setelah Sukot atau Pondok Daun, seperti yang tertulis dalam traktat Yahudi Sulkan Aruk 492, tetapi orang Kristen mulai saat itu puasa pada hari Rabu dan Jumat Agung, yaitu persiapan. Ritus-ritus inilah yang kemudian menjadi ritus-ritus gereja kuno sampai sekarang dipertahankan secara kontinu tanpa putus. Dikatakan misalnya di dalam Didake, salah satu literatur yang disebut Apostolic Fathers, mereka puasa pada hari Senin dan Kamis, tetapi hendaklah kamu memelihara puasa pada hari Rabu dan hari persiapan, yaitu Jumat Agung, karena itulah penderitaan Sang Kristus sampai hari ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pada waktu perang Bar Kokhba menang, Bar Kokhba itu yang dinyatakan sebagai Mesias oleh Rabi Akiva, sempat menerbitkan mata uang, yaitu mata uang yang dikenal dengan Tetadrakma Bar Kokhba tahun 132 sampai 135. Tampak pada gambar itu dalam koin mata uang itu yang dipakai adalah bahasa Ibrani, tulisan dari zaman Raja Daud yang dikenal Paleo Hebrew. Itu untuk membangkitkan semangat nasionalisme orang Yahudi. Kemudian di sisi yang lain, Tetadrakma Bar Kokhba itu menggambarkan rencana pembangunan kembali Bait Suci bagi orang Yahudi. Nah, tapi semuanya itu gagal, sampai sekarang juga tidak pernah ada Bait Suci orang Yahudi. Jadi kalau kita runut ya sejarahnya, tahun 130 Perang Yahudi kedua, Rabi Akiva mendeklarasikan Simon Bar Kokhba sebagai Mesias, dan pengikut Yesus hijrah ke Pela karena tidak mau mengakui Simon sebagai Mesias, karena Mesias mereka hanya Yesus Kristus. 132 sampai 135 gerakan mereka menang. 135 Kaisar Hadrianus bisa menumpas revolusi Bar Kokhba, dan nama kota Yerusalem diganti dengan Alia Capitolina yang dipersembahkan kepada Dewa Jupiter, dan juga nama Israel dihapus dari peta bumi dan mulai saat itu disebut Syria Palestina karena Hadrianus menyatukan provinsi Yudea dan provinsi Syria. Pada saat itu literatur dunia menyebutkan Palestina karena sejak saat itu nama Israel hilang, dan orang-orang Kristen itu juga disebut tinggal di Palestina karena identifikasi orang-orang penulis Roma, misalnya Lucianus dari Samosata, penulis Yunani, atau Tacitus, dan seterusnya. Kaisar Hadrianus mengusir semua orang Yahudi dari Yerusalem kecuali orang-orang Kristen bukan Yahudi. Makanya nanti kekristenan di mata orang Yahudi itu semua untuk orang non-Yahudi. Karena apa? Kekristenan Rasul Yakobus yang ada di Yerusalem itu kemudian ikut terusir bersama orang-orang Yahudi yang tidak percaya Kristus tadi. Nah, saudara-saudara, setelah Kristen pindah ke Pela itulah, artinya setelah mereka tidak tinggal di kota suci Yerusalem, karena kota Yerusalem hanya dihuni oleh orang Kristen yang berlatar belakang bukan Yahudi, bersama-sama dengan bangsa-bangsa yang waktu itu menguasai Yerusalem. Maka sejak saat itu orang-orang Kristen Yahudi tidak ada lagi di kota Yerusalem. Sebagian yang benar mereka bergabung dengan gereja yang sudah ada, artinya pusat-pusat kepatriarkan yang ada, termasuk misalnya Konstantinopel, Roma, Alexandria, atau Antioquia. Maka di Pela, salah satu kota Dekapolis, itulah pertama kali muncul kelompok heretik, kelompok bidat yang dikenal dengan Ebionit. Jadi gereja kuno itu menghadapi bidat gnostik yang bercorak Helenistik, bidat Marcion yang
lebih ekstrim lagi mengatakan Yesus tidak pernah datang sebagai manusia. Kemudian Bidat Ebionit yang itu ingin kembali kepada Yudaisme. Dan itulah yang kemudian diluruskan oleh misalnya surat Barnabas, The Epistle of Barnabas. Ini tolong dibedakan dengan The Gospel of Barnabas yang adalah merupakan produk abad 16. Tapi Epistle of Barnabas itu termasuk Didake, termasuk surat-surat Ignatius, termasuk Quadratus, itu bagian dari apa yang disebut Al-Abba Ar-Rasuliyun atau The Apostolic Fathers. Saudara bisa membaca bukunya Abuna Tadros Al-Malati, bukunya bagus sekali, judulnya The Apostolic Fathers, Introduction of the Apostolic Fathers. Nah saudara-saudara, ini adalah perkembangan gereja berikutnya dari pusat-pusat pemerintahan gereja. Saya tidak bisa sajikan semuanya ya, mulai dari skisma pertama, skisma kedua, lengkap dengan nama-nama tokohnya. Nanti saudara bisa mendapatkan PowerPoint ini untuk dipelajari lebih lanjut, tetapi karena terbatasnya waktu saya tidak bisa menyampaikan semuanya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah agama-agama yang muncul setelah Kristus, yang kemudian mengembangkan pemikiran tentang siapa Kristus. Misalnya ya, yang pertama agama Mani. Ini agama-agama yang sudah punah. Mani itu adalah seorang yang mengaku diri nabi, lahir tahun 616 dan meninggal tahun 222. Lahir dari keluarga Zoroaster, agama Persia kuno. Pada umur 12 tahun dia merasa mendapatkan pencerahan dan akhirnya menjadi seorang nabi dan menamakan ajaran agamanya dalam bahasa Aramaik Dinna Nuhra. Din itu agama, Dinna, agama Nuhra, agama terang. Dan kitab sucinya bernama Euangelion de Mani. Apa ajaran Mani? Mani mengakui bahwa ada tiga Yesus. Wa itauhun telata iso dalam bahasa Aramaik, yaitu Iso Ziwa, sang pencerah. Lalu yang kedua Iso Masiha, Isa sang Mesias, dan Iso Patibilis, Isa sang yang menderita. Iso Ziwa itu Yesus yang praeksisten, yang sudah ada sebelum kedatangannya ke dunia. Dialah yang mengajari Adam manusia pertama mengenai kesejatian dirinya sebagai percikan dari zat ilahi. Jadi ajaran itu bercorak panteisme. Lalu yang kedua Iso Masiha, itu Nabi Yesus historis, seorang Mesias Yahudi yang datang sebelum Nabi Mani. Lalu yang ketiga Iso Patibilis, Yesus yang menderita. Menurut mereka penderitaan Yesus itu hanya sebagai percontohan penderitaan manusia pada umumnya. Tetapi Yesus tidak benar-benar menderita, karena Yesus bukan sosok real yang benar-benar menjadi manusia. Akar semua ajaran itu gnostik yang tidak mengakui eksistensi Yesus benar-benar jadi manusia. Kemudian Nabi Mani itu menyebut dirinya sebagai Kut Mata de Nebie, the seal of the prophet, puncak nabi-nabi atau nabi terakhir. Dia juga menyebut Kut Mata de Slihe, the seal of the apostles, puncak dari rasul-rasul atau rasul terakhir. Dia mengaku diri sebagai nabi terakhir dan nabi penyempurna yang dibawa oleh ajaran-ajaran sebelumnya mulai dari Adam hingga Yesus. Dan dia mengaku diri sebagai sang parakletos, sang penghibur yang dinubuatkan oleh Yohanes pasal 14 ayat 26. Inilah pokok-pokok dari ajaran manikianisme yang khususnya berbicara tentang Yesus. Lalu yang kedua, saya mulai dulu urutan keempat, Elkesite. Didirikan oleh seorang nabi yang namanya Elkesai. Dan pada masa Paus Kaliktus di Roma antara tahun 217 sampai 222 ada seorang yang bernama Alkibiades yang datang dari Persia membawa kitab suci yang katanya diturunkan kepada nabi Elkesai oleh seorang malaikat yang tinggi badannya 96 mil, lebar badannya 16 mil dan jarak langkahnya 14 mil. Mereka percaya akan kitab Taurat, kitab Injil sebagai buku-buku yang diturunkan sebagaimana Elkesait juga menerima buku yang turun dari surga. Dan
mereka mempunyai konsep bahwa rasul-rasul sebelumnya itu sudah disempurnakan oleh Nabi El-Kesai. Nah, itulah pokok-pokok dari ajaran El-Kesai yang mendahului ajaran Mani. Lalu ajaran Nasrani Mandaian. Dia tidak mempercayai Yesus sebagai sang Mesias, bahkan menyebut Yesus adalah Mesias palsu. Sebaliknya mereka justru percaya pada Yohanes Pembaptis sebagai nabi. Kitab sucinya namanya Haran Gawaita. Disebutkan dalam kitab Haran Gawaita itu begini. Setelah Yesus dikandung tanpa seorang suami oleh Maryam, putri Musa, dilah Yahib Maryam bar Musa katanya. Lalu selama 9 bulan maka lahirlah Yesus sang Mesias. Mesias di sini dianggap palsu karena tidak sesuai dengan gambaran kaum Nasrani Mandaian. Jadi nama sekte ini juga Nasrani itu mengaku diri sudah ada sebelum kehancuran Bait Suci tahun 70 Masehi. Dan rujukan tentang Yesus di sini jelas sifatnya ahistoris. Karena Yesus jelas hidup pada abad pertama, sementara dalam tulisan Haran Gawaita itu Yesus itu digambarkan dari keluarga Amram. Amram itu yang memiliki putra yaitu Miriam, Musa dan Harun. Tetapi justru di sini disebutkan bahwa Maryam itu adalah putri dari Musa, jadi cucunya Amram dalam kitab suci Taurat. Jadi antara ajaran-ajaran yang sifatnya ahistoris tadi, karena semuanya sudah diklaim sebagai pemberian Tuhan langsung, entah itu lewat malaikat, entah itu lewat pengalaman mistis, tentu tidak sama dengan kekristenan yang jelas-jelas didasarkan atas bukti-bukti sejarah sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Kemudian pada abad ketiga muncul ajaran yang disebut Basilides. Mereka mengaku diri seperti ini. Jadi karena Kristus itu tidak benar-benar menjadi manusia, maka bagaimana mungkin Yesus bisa disalibkan? Bagaimana mungkin Yesus bisa mati? Itu dicatat oleh Santo Irenaeus dalam bukunya Adversus Hieresis, buku yang pertama, pasal 24 ya. Disebutkan di sana, tetapi sang Bapa yang tidak dilahirkan dan tanpa nama merasa umat manusia akan binasa, karena itu ia mengirimkan nousnya, jiwanya yang pertama yang disebut Kristus, untuk membebaskan mereka yang percaya kepadanya dari kuasa ilah yang membuat dunia. Lalu ia muncul di bumi sebagai manusia, dan di depan bangsa-bangsa dari kekuatan-kekuatan ini dia membuat mujizat. Karena itu Yesus sendiri tidak pernah menderita kematian. Tetapi Simon dari Kirene yang dipaksa untuk memikul salib sebagai ganti dia, sehingga dia diubah rupakan olehnya, sehingga dianggap Yesus. Dan Simon Kirene yang diserupakan dengan Yesus itulah, karena ketidaktahuannya maka dihukum mati. Padahal Yesus yang diserupakan wajahnya berdiri di sampingnya sambil menertawakan kejadian itu. Jadi inilah gambaran-gambaran tentang Kristus pada permulaan munculnya sekte-sekte yang itu berasal baik dari Yahudi Kristen maupun sekte-sekte yang berakar pada ajaran Gnostik yang basicnya adalah Helenisme, yaitu filsafat Yunani. Nah, saudara-saudara, karena itu sebetulnya Kristen itu bukan Nasrani. Karena kalau dalam makna Nasrani yang seperti itu, tentu ini berbeda dengan jemaat mula-mula yang ada di Yerusalem maupun yang disebut Kristianos atau Kristianoi jamaknya dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Dan oleh karena stigma yang sangat carut marut ini, maka kita orang-orang Kristen tidak mau disebut Nasrani, karena memang kita tidak seperti yang digambarkan dalam baik itu gambaran-gambar yang serba kabur ya, penuh karikatur dari kekristenan heretik yang ada dalam sejarah gereja tadi. Nah, tetapi tanpa bermaksud dengan kita harus membandingkan dengan agama Islam misalnya, tetapi justru dialog diawali dari kejujuran bahwa sekalipun Islam itu adalah mengembangkan pemahaman tersendiri tentang siapa Yesus, tapi tentu saja
sebagai agama yang muncul dalam konteks sejarah. Tentu kadang-kadang Islam juga menggunakan istilah-istilah yang dipakai oleh agama-agama sebelumnya. Sebagaimana juga Kristen menggunakan istilah yang dipakai oleh Yudaisme. Tetapi intinya kita tidak boleh memahami agama orang lain dari sudut pandang kita dan sebaliknya. Nah itulah yang kita ingin sampaikan. Misalnya ya, dalam paham umum ya saudara-saudara Muslim, Yesus itu disebut dengan ruhum minhu, roh dari dia. Dalam iman Kristen, Yesus tidak pernah disebut roh Allah, karena roh Allah itu adalah Roh Kudus, dan tentu itu berbeda dengan Yesus. Dan ajaran gereja dengan sangat tegas mengatakan bahwa Tritunggal itu adalah satu dalam substansi di dalam tiga akronim, dalam tiga personalitas. Maka disebut una substantia tres personae. Jadi tiga personalitas dalam satu substansi atau mia osia dalam satu osia di dalam tiga hipostasis. Nah, hipostasis di sini tidak dimaksud dengan psychological personality yang satu dengan yang lain terpisah. Tetapi Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah Allah yang esa. Bismillah walibni warahil kudus al ilahun wahid, al ilahu wahid. Karena Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah diskresi non separati. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan, karena sang wujud hanya satu. Jadi istilahnya itu adalah wahid fit jauhar wasalah satu akonim. Jadi satu dalam jauhar dan tiga dalam akonim. Nah, ungkapan Yesus sebagai roh Allah itu sekalipun tentu maknanya beda dengan apa yang diungkapkan misalnya ketika orang Muslim mengembangkan pemahaman tentang Yesus. Tetapi ungkapan itu sebelumnya dipakai oleh orang-orang El-Kesai. Yesus itu dilahirkan dari Allah, kadang-kadang sebagai rohnya. Di lain waktu lagi dilahirkan dari perawan Maria misalnya. Kenapa kok di lain waktu kadang-kadang? Karena memang basically Yesus itu tidak benar-benar jadi manusia. Itulah pandangan dari kaum Gnostik, kaum El-Kesai, dan seterusnya. Lalu Yesus dikenal sebagai salah seorang yang disebut yang didekatkan di sisi Tuhan. Kalau dalam bahasa Arab adalah Al-Muqarabin. Ini sesungguhnya sangat mirip dengan apa yang diyakini kaum Ebionit. Sekalipun sekali lagi tentu pemahaman teologisnya berbeda. Tapi kita memahami agama itu tidak terlepas dari konteks ruang dan waktu. Kata kaum Ebionit, tetapi Yesus diciptakan sebagai salah satu dari para penghulu malaikat. Dan lebih tinggi dari mereka. Dia adalah Tuhan atas segala malaikat dan penguasa yang diciptakan. Nah, Al-Muqarabin itu adalah bagian dari malaikat. Lalu dalam bahasa Ibrani disebut Kerubim. Ya, kemudian mereka tidak mau disebut dengan Kristen, tapi mereka selalu menyebut Nasrani. Ini catatan dari Epifanius yang mengatakan mereka tidak mau disebut dirinya Kristen, Kristianos, tapi mereka menyebut dirinya Nasaroyos, yaitu Nasrani. Nama yang diambil dari kota Nazaret. Nah, kalau kita lihat di dalam tradisi Islam, baik Quran maupun hadis, tidak ada kata Kristen di sana. Yang ada adalah kata Nasoro atau Nasrani. Maka dengan demikian kritik Islam terhadap semacam Kristologi Kristen, lebih tepat Isaologi, yaitu logos tentang Isa atau ilmu tentang Isa, itu tidak selalu sejalan dengan kekristenan. Jadi ketika misalnya Kristen dikritik dengan Tuhan itu ketiga dari yang tiga, itu tidak pernah ada dalam iman Kristen. Dialog-dialog yang penuh kejujuran ini sekarang sudah dilakukan baik itu dalam komisi-komisi dari gereja WCC tentang dialog lintas agama maupun di Vatikan II maupun banyak buku-buku yang dikarang oleh sarjana kedua belah pihak. Dan kemudian juga Injil itu dibayangkan hanya satu. Dalam bentuk tertulis. Dan kalau kita membaca literatur Islam, Injil selalu dibayangkan hanya satu. Padahal kalau dalam pengertian tertulis, Injil itu empat. Jadi ada bukan hanya satu Injil tertulis, tetapi ada Matius, Markus,
Lukas yang termasuk itu sinoptik ya, dan Injil Yohanes. Maka al-anajilil arba'a, jadi Injil yang empat. Ketika Injil itu menyangkut sebagai kabar baik, maka disebut dengan kata tunggal. Misalnya bidayatu Injil Yesu al-Masih ibnullah, permulaan dari Injil Yesus Kristus Putra Allah. Ini Injil dalam makna peristiwa kabar baik. Tetapi kalau kita berbicara tentang Injil dalam pengertian kitab, ya tentu ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Nah, ini beberapa pokok, dan tentu kaum Ebionit hanya memiliki satu Injil, yaitu Injil orang-orang Ibrani, kata Eusebius dari Kaisarea, juga menurut kesaksian Epifanius. Lalu menekankan kepada pembenaran oleh Torah atau oleh Torat, yang disebut dalam bahasa Ibrani Nomos. Ini juga sangat mirip ketika Warokoh bin Naufal membenarkan kenabian Muhammad dan mengatakan hada an-namus, dia adalah Nomos ala dinazala ila Musa, yang turun kepada Musa. Jadi dalam konteks agree and disagreement, setuju dalam ketidaksetujuan, kita orang Kristen tentu tidak mau diukur iman kita dari sudut pandang iman agama lain, karena memang kita tidak meyakini apa yang dituduhkan oleh agama lain. Sementara bagi kita orang Kristen, mari kita mengembangkan sikap yang empati kepada perbedaan, sekalipun kita memang tidak sama, tapi kita bisa bersama-sama. Tetapi gunakan hak jawab kita ketika kita disalahpahami. Gunakan hak jawab kita untuk sekedar menjelaskan, yang Anda tuduhkan itu tidak yang kami imani. Hanya itu saja, kita tidak usah ngurusi agama orang lain, kita tidak perlu mengintervensi tafsirnya orang lain, tetapi kita menggunakan hak jawab kita ketika kita disalahpahami oleh orang lain. Saya kira hanya itu yang bisa sampaikan. Terima kasih, selamat hari Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita.